Assalamualaikum, halo semua. Nah, ini adalah suasana pagi hari sebelum subuh ya. Jadi saya bangun jam 4 pagi karena akhir-akhir ini tuh saya lagi susah banget untuk tidur cepat dan susah untuk tidur nyenyak ya teman-teman. Daripada saya bingung, jam 4 sudah bangun, akhirnya ya sudah saya bangun aja. Dan ini adalah kondisi rumah saya di pagi hari ya. Cucian piringnya itu banyak banget numpuk karena semalam saya biarin aja. Saya tinggalin aja nunggu pagi-pagi. Oke, kemudian saya cek Magicom apakah nasinya masih ada atau tidak. Dan ternyata nasinya tinggal sedikit teman-teman. Akhirnya gabelnya saya cabut aja. Oke, sambil menunggu azan subuh karena cucian piringnya itu banyak banget, langsung aja saya cuci ya. Jadi saya nggak mesti ya teman-teman, kadang-kadang sebelum tidur saya bersihkan dulu dapurnya. Tapi akhir-akhir ini tuh saya lagi banyak banget kerjaan, apalagi kalau pulang dari Jakarta itu biasanya rumah itu kotor banget. Jadi saya satu-satu bersihinnya ya. Nah, karena saya kecapean dan nggak tahu kenapa akhir-akhir ini badan saya tuh mudah sekali lelah dan lemes gitu ya. Jadi saya tinggalin aja dan anak saya itu juga sudah tidur cepat. Kasihan juga kalau misalkan disuruh cuci malam-malam gitu ya. Yang santai aja, yang penting pekerjaan rumah itu beres gitu ya, jangan sampai berantakan. Nah, ini karena cucian piring ya sudah biarin aja lah besok paginya gitu ya. Saya cuci seperti ini. Nah, setelah selesai cuci piring, sinknya saya bersihkan ya. Untuk dapurnya belum saya bersihkan total ya teman-teman. Jadi yang kelihatan-kelihatan aja, misalkan habis masak itu kan kompornya berminyak. Itu biasanya saya lap-lap aja, terus sinknya kalau habis cuci piring memang wajib banget dibersihkan. Oke, ini sudah azan subuh ya teman-teman. Jadi saya mau segera sholat dulu supaya tenang ya. Nanti setelah sholat baru saya aktivitas kembali. Nah, untuk subuh biasanya saya memakan waktu yang sedikit lebih lama daripada sholat-sholat yang lainnya ya. Oh iya, subuh dan maghrib biasanya tuh saya pakai waktu yang lebih lama gitu ya. Karena lebih enak aja kita untuk berdoa karena suasananya tuh masih tenang ya teman-teman. Energinya kita tuh masih bagus dan masih positif. Kita tuh berdoa, memohon ampun dan bersyukur. Enak banget pagi-pagi. Oke, selanjutnya saya mau beres-beres meja makan dulu. Terus saya mau isi tisu. Nah, ini tisunya tuh berantakan banget ya. Mungkin anak saya ambil tisu tapi disobek gitu ya. Terus tidak ditaruh di meja. Ini sudah habis, jadi saya isi ya tisunya. Lalu untuk meja makan ini juga mudah banget kotor ya teman-teman. Mungkin karena suka ketumpahan kuah sayur atau ketumpahan apa gitu ya. Jadi setiap hari wajib banget untuk dibersihkan dengan lap basah. Nah, selanjutnya setelah beres belakang, sekarang saya mau beres-beres bagian depan ya. Ini mau saya lap-lap dulu. Dan untuk teman yang komen, jangan pakai kemoceng karena sama aja memindahkan kotoran ke tempat lain. Oke, saya terima sarannya dan masukannya. Terima kasih ya. Kali ini kembali lagi saya bersih-bersihnya pakai Kanebo yang dibasahin ya teman-teman. Nah, untuk sofa saya masih pakai manual ya, masih pakai sapu lidi karena saya belum memiliki vakum ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki yang lebih untuk membeli vakum ya. Saya doakan juga teman-teman juga bisa memiliki apa yang diinginkan ya. Amin. Terus mumpung masih pagi, jadi semua saya bersihin pakai lap Kanebo yang lembab gitu ya. Pokoknya semuanya dibersihin dari debu karena ini sudah lumayan lumayan lama teman-teman nggak dibersihin seperti ini. Jadi ini belum total ya. Yang ringan-ringan dulu itu saya bersihinnya ya. Lain waktu pasti akan saya bersihin secara keseluruhan seperti jendela, kaca, teralis, pokoknya
pasti akan saya bersihin. Terus saya juga akan cek langit-langit rumah itu biasanya banyak banget lamat-lamat atau sawang-sawangnya, teman-teman. Saya juga kepengen beli sapu yang panjang supaya nanti atasnya juga bisa terjangkau. Nah, untuk semua perintilan atau home decor juga saya bersihin ya. Makanya kenapa saya sebenarnya kurang terlalu suka banyak perintilan ya seperti ini. Akhirnya nanti pekerjaan saya tambah banyak ya, teman-teman. Karena kalau punya perintilan banyak ya harus lebih rajin lagi beres-beresnya. Nah, takutnya kalau saya punya perintilan yang banyak gitu ya, nanti nggak ada waktu lagi untuk bersihin satu-satu gitu loh, karena kecil-kecil terus banyak gitu. Kadang-kadang tuh namanya manusia suka ada malesnya ya, saya juga gitu kok, nggak rajin terus pasti ada magernya, pasti ada malesnya gitu. Nah, tapi kembali lagi, semua kan masing-masing ya. Kalau teman-teman memang konsisten untuk beres-beres dan suka dengan home decor, ya kenapa tidak? Gak masalah, itu pribadi masing-masing ya. Kalau saya kan memang seneng home decor, cuman saya tidak seneng untuk kebanyakan beres-beresnya gitu loh maksudnya. Oke, karena ini paginya sudah mulai agak terang, jadi saya sudah berani buka jendela ya. Jadi saya bukain jendela supaya udaranya segar masuk ya. Nah, selanjutnya setelah saya lap-lap, saya lanjut untuk sapu-sapu ya. Saya dimulai dari nyapu dapur ya, teman-teman. Nah, untuk sapunya juga saya pisahkan ya supaya nanti tidak lengket, karena kan kadang-kadang kalau di dapur suka ada minyak-minyak gitu ya. Jadi supaya tidak terbawa sampai ke depan. Oke, Bunda, setelah saya sapu-sapu ya, urutan selanjutnya mumpung tanamannya lagi di bawah, saya pindahin ke dekat selang. Sekalian aja saya mau siram-siram tanaman ya. Nah, Bun, untuk siang harinya, karena kan dari kemarin saya badannya merasa lemes banget gitu ya, seperti tidak punya tenaga, mungkin karena efek saya yang salah gitu ya. Efek saya untuk mengurangi kalori itu terlalu ekstrim mungkin ya. Terus beberapa hari ini saya tuh ngerasa susah tidur, terus badannya lemes banget ya, kayak gak punya tenaga. Akhirnya saya cek darah, saya pengen cek kolesterol, asam urat, sama gula darah ya. Tadinya saya datang ke klinik yang terkenal itu, tapi harganya pricey gitu ya, jadi mahal karena mungkin bagus ya. Sudah, untuk kira-kira aja akhirnya saya periksa di apotek. Oke, Bunda, sekarang saya mulai cek darahnya. Nah, ini saya mau cek kolesterol ya, dan alhamdulillah kolesterol saya itu masih normal ya, di angka 186. Lalu kemudian saya cek gula darah, dan ini gula darah saya itu sangat-sangat rendah ya, teman-teman. Saya merasakan sih memang saya salah, saya benar-benar skip gula. Jadi efeknya memang seperti ini, lemes banget dan seperti tidak punya tenaga. Jadi, Bun, karena saking takutnya saya untuk bertambah berat badannya gitu ya, saya benar-benar beberapa tahun ini skip gula pasir, terus pokoknya yang manis-manis tuh saya enggak gitu ya, terus makan nasi juga sedikit. Jadi ini sebagai pengalaman ya, enggak akan lagi-lagi saya sok tahu gitu ya mengurangin ini itu. Sebelum saya tuh harus benar-benar punya coach atau dokter gizi sebenarnya, kalau misalkan kita mau diet gitu ya, harus tahu sama ahli nutrisinya gitu, atau baca-baca yang benar. Sebenarnya paling benar adalah kita makan seperti biasa, tapi tahu batasannya. Berapa sih kalori yang kita butuhkan tiap hari? Terus kita juga harus keluarkan dengan banyak olahraga. Sebenarnya itu, cuman saya adalah tipikal orang yang
males banget untuk olahraga. Nah, alhamdulillah sih teman-teman dan tetangga-tangga saya tuh suka support gitu ya. Suka ngajakin olahraga bareng. Pokoknya alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik, tetangga yang baik. Pokoknya kita saling support untuk kesehatan kita bersama. Nah, untuk asam uratnya ini saya tinggi ya teman-teman, ada di angka 7,1. Oke, selanjutnya ini saya mau masak ya. Jadi kali ini saya pengen masak garang asam ala-ala gitu ya. Jadi saya belajar bikin garang asam. Nah, ini saya pakai ayam biasa ya, ayam negeri. Sebenarnya harusnya ayamnya tuh yang enak ayam kampung dan dipotong agak kecil gitu, karena nggak ada. Ya sudah, pakai yang ada aja. Dan untuk bumbu-bumbunya itu gampang banget, nanti tinggal dipotong-potong aja, lalu nanti dicampurkan. Terus untuk bumbunya itu saya pakai bawang merah ya, kira-kira aja. Ini untuk ayam kurang lebih setengah kilo kurang. Terus bumbunya itu bawang merah, bawang putih diiris tipis-tipis aja. Kemudian pakai belimbing wuluh juga diiris gitu ya. Lalu saya tambahkan pakai lengkuas ya teman-teman, dikeprek aja. Terus nanti juga pakai jahe ya. Jadi pasti teman-teman juga sudah pandai mengira-ngira ya. Jadi untuk banyaknya bumbu itu disesuaikan dengan ayam ya teman-teman. Nah, ini jahenya sudah dikeprek, lalu tambahkan serai juga ya. Saya pakai 2 serai karena susah dikeprek, jadi saya belah aja seperti ini. Terus nanti tambahkan pakai tomat. Harusnya pakai tomat yang hijau ya teman-teman, karena saya nggak punya, jadi pakai tomat merah aja nggak masalah. Tomatnya dipotong aja, potong kecil-kecil seperti ini ya, supaya nanti rasanya lebih segar gitu ya. Ada asam-asamnya, ada pedesnya, ada gurihnya. Oh iya, untuk pedesnya saya tambahkan pakai cabai rawit utuhan yang banyak seperti ini ya. Tergantung selera, kalau mau pedes ya cabai rawitnya banyak. Ini saya pakai 10 kurang lebih. Terus tambahkan daun jeruk, daun salam. Kalau udah, campurkan semua bumbu irisnya itu ke dalam ayam, lalu diaduk-aduk. Sebenarnya lebih enak lagi tuh ayamnya dipotong agak kecil gitu ya. Tapi tadi saya coba motong paha ayam itu susah, jadi ya sudah biarin seperti ini aja. Nah, untuk pengganti santan seperti biasa saya pakai fiber cream yang dilarutkan ya teman-teman. Lalu tambahkan garam, dan akhirnya saya sekarang sudah berani pakai gula pasir, tapi tetap pakai gulanya sedikit aja. Nah, kalau udah diaduk-aduk ya. Lalu kayaknya ini kuahnya kurang banyak ya, karena kalau garang asam itu lebih segar, kuahnya agak banyakan gitu teman-teman. Nah, ini kan apa namanya tuh, pengukusnya itu kan sudah dipanasin. Karena saya tidak punya wadah beling yang bagus, akhirnya ya sudah saya pakai loyang roti aja yang ada. Nah, untuk garang asamnya kan tidak saya bungkus ya, jadi saya taruh di loyang tapi dialasin pakai daun pisang ya teman-teman. Ini memang penampakannya tuh kurang indah gitu ya, kurang bagus, tapi rasanya itu dijamin enak deh. Karena saya suka banget, rasanya tuh enak, pedes, gurih, terus asem gitu. Oh iya teman-teman, karena menurut saya kuahnya itu kurang banyak, jadi saya tambahkan lagi fiber creamnya ya. Dilarutkan dulu, lalu tambahkan ke dalam ayamnya. Kemudian karena ditambahin fiber cream, terus saya tambahkan lagi garamnya ya, supaya lebih gurih, pokoknya lebih berasa gitu. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, ini saya masaknya setelah matang itu saya tuh lupa banget untuk nge-record, ngerekam videonya. Jadi kayaknya seperti ini dulu videonya ya, mohon maaf banget. Insya Allah akan saya bikin lagi nanti ya di lain video. Oke deh bunda, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.